dilihat dari perspektif NU. Niki jenenge amaliah NU. Jadi panjenengan harus sadar sedang bergerak di profesional yang satu. Nek murid-murid darusan dan murid-murid tahlilan. Panjenengan ibarat berjuang itu di link, di ring atau link satu namanya, yaitu link amalia. Nah, para peneliti niku sampun para peneliti sudah berpikir dalam pengertian meneliti, terus sudah memberikan kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratil mustaqim, siratal anbiya wal mursalin, wassuhada wassalihin. Sumas salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, pada para masyayikh, para orang tua, khususnya yang ada di lingkungan jam'iyah Nahdlatul Ulama, baik dari unsur cabang, MWC, terutama dari unsur ranting, yang diberkati dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Khususil khusus sahibul bait atau sahibul makan, mungkin sahibul hajah. Bapak Sugianto beserta wadiobolonya dan beserta keluarga. Yang pertama, kita marilah tetap ahli ngitung kemudian mensyukuri. Ngitung kenapa kita masih selalu berpikiran positif. Satu, penyono becik, selalu begitu kita ini. Terus jelala kersane Allah juga selalu berbuat baik seperti ini. Ini harus disyukuri betul. Harus dihitungi. Di samping itu juga masih juga bercita-cita positif, kepengin api. Nah, ini suatu yang sangat positif, kita syukuri terus. Mudah-mudahan suasana kebatinan seperti itu bisa kita gocei, bisa kita pegang erat-erat sebagai prinsip dan cara hidup. Okay. Di berpikiran baik, berbuat baik, dan berkeinginan baik. Ini kita gocei, terutama selalu di bawah payung besar jam'iyah Nahdlatul Ulama. Salah satu niki kegiatannya darusan Quran ditutup tahlil. Niki sebenarnya adalah benteng pertahanan yang disusun oleh para penisepuh. Nek dilihat dari perspektif NU, niki jenenge amaliah NU. Jadi panjenengan harus sadar sedang bergerak di profesional yang satu. Nek murid-murid darusan dan murid-murid tahlilan. Panjenengan ibarat berjuang itu di link,
di ring atau link satu namanya, yaitu link amalia. Nah, para peneliti niku sampun para peneliti sudah berpikir dalam pengertian meneliti, terus sudah memberikan kesimpulan. Bahwa kekuatan itu sebenarnya masih ada di basis amalia itu. Ini yang dawuh para peneliti. Kekuatan NU justru yang dianggap sudah kuat itu di basis amalia. Seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Kalau bahasa ilmiahnya, NU itu yang kuat di kulturnya, belum di strukturnya. Itu masih jauh betul, bahkan jauh panggang dari api. Oleh karena itu, teman-teman, bahasa masih jauh itu maknane kula panjenengan masih kagungan PR, duwe pekerjaan apa? Rumah. Maknanya itu yang dimaksud. Kekuatan NU ada di kultural. Lah idealnya kekuatan NU itu ya kudu struktural. Wong NU itu struktural bukan kultural NU itu. Yang kultural itu amaliahnya. Ini NU ini jelas struktural barois. Buktinya ada tanggal lahir NU itu. Itu salah satu bukti ini NU itu bukan jamaah. NU itu jamiah. Itu salah satu bukti ini NU itu duduk kultural tapi struktural. Buktinya lagi ada masa bakti. Gak iso terus mimpin NU itu. Ada masa bakti. Dan ada LPG. Itu bukti ini kalau NU itu struktural bukan kultural. Nah, ini yang belum kuat. Ini adalah umurnya sampai 100 tahun mestinya ya sudah kuat mestinya. Umur sudah 26 kalau sekarang 2021 ya yes. 95 tahun no. Kurang 5 tahun kan satu abad kok cek guru benih itu kan. Nah ini masih ada kesenjangan antara NU dan orang NU. Itu masih ada kesenjangan. Itu juga jadi bahan pikiran kita. Kita kembali ke tema. Ayo kita semakin semarak aja-aja atau ngetok tularke amaliah itu, prosesnya yang satu itu. Karena basis pertahanannya di situ. NU niku kalau toh mau dibubarkan, mau diganggu, paling amaliahnya itu. Talilan gak oleh orang itu niku. Tapi prasakula nggih tidak akan mempan ngoten niku nggih. Karena wong Indonesia, wong Jawa iku paling wedi iku nek mati gak ditahlili iku. Paling wedi iku niku. Kok digelundungnya tak dibotok terus disang-sang paling wedi niku Pak. Wong Jawa iku sing titik-titik galek sangune mati dadak pas mati galek disangoni paling wedi mriku gak kira payu niku dagangan niku. Nah, muga-muga mawon dulur-dulur di situ tadi ini di samping bisa ngembang nunduk intern situ tadi ini syukur bagi ini sakit ngetok tular ini nang tujuh ranting lain selain di desa Marindaul ini ada 8 ranting Mas Naim. Kalau bisa awan dewe enek tim khusus lah kluyur-kluyur golek bolo ngerti ini. Kluyur-kluyur gale boros yang potongan gremet gitu.
Nah, engko terus disopa-sopo didadekno pengurus struktur. Nggih. Nah, iki insyaallah ya. Mangke diturbahi mawon, gak ana berita acara diproses kaya prosedur pendirian rantai. Saya harapkan itu bisa dilakukan karena mboten sae nek kultur amalia iku gane adai. Mboten sae sangat nih. Kultur kok gane strukture niku. Kirang prayogi, kaya tanaman gane pagere. Sawah gane wangkite bareng niku bae iso dipathok wong bareng terus geger kalah niku gara-gara gane strukture niku. Kalau bisa nanti ojo kuat strukture tok, lemah kulture niku jenenge busung. Kewedi disumet gak muni, ngoten nggih. Tapi ojo sampai kulture tok kuat gak diadai dengan struktur. Niku sedih karungi wong diglangsing wong gara-gara gak enek struktur itu. Ini saling membutuhkan antara isi dan kulit atau kulit dan isi. Ini sepodo butuhe. Jamaahnya harus kuat tapi dalam rangka menguatkan jamiahnya. Ngeten nggih? Kulture kudu kuat tapi dalam rangka menguatkan strukturnya. Nah, syukur niki bengi niki mangke barokai kirim donga niku nggih penting. Uang niku nek gak gelem kirim donga, ya aja kepengin meneh-meneh nek mati nek sing ngirim niku wis jalak kersane Allah. Niku wis walik-walike jaman niku. Orang tahu ngirim donga ya jalak kersane Allah ya gak ana sing ngirim donga. Ngoten nggih. Niku jalak kersane Allah. Nah nek tukang ngirim donga ya meneh-meneh ya jalak kersane Allah akan banyak yang ngirim donga. Niku bahasa Inggrisnya nandur becik, dubel becik. Ngeten nggih. Dadi napa nggih? Uang sing gak gelem kirim donga ya otomatis ora enek sing gelem ngirim donga jelas kersane Allah. Ngeten iku pun wali jaman wau. Itu sudah menjadi sunatullah. Jadi begini para bapak. Nek kula kita-kita ini dadak gaeling ambek sing nduk kono. Kayak begini kan bentuk eling awake dhewe. Ditulis sampai 8 orang. Ini bentuk eling dan bentuk nyambungnya kita dengan yang di sana. Berarti hubungan kita dengan keluarga, dengan kerabat, dengan tonggo konco itu ya aja dibatasi nek jek urip tok gitu nah. Milanipun Kanjeng Rasul niku sampun dawuh. Dadi kok enek tarkul doa il walidain umpamane. Dawuh Kanjeng Nabi. Kok ada anak lali gak ndongakno wong tuane. Niku su yudayikul maisa. Itu akan menjadi penyebab rupae uripe. Yudayikul maisatan niku fi'il mudhari'. Saiki engko meneh mesti sumpek wong iku. Ngoten iki. Lah, sumpek itu bukan karena tidak punya. Wong sumpek itu gak berhubungan nek wis duwe akeh terus gak sumpek mboten mesti. Gak duwe apa-apa ya enek sing gak sumpek orang itu. Tidak otomatis gitu nah. Cuma yang dipersoalkan Kanjeng Nabi niki sapa sing lali tidak mendoakan orang tuanya. Tarkul niku ninggal Pak Rais. Tarkul doa il walidain. Niku dikembangno sapa sing gak eling ndukono ku bahaya wong niku. Gaere sing nduk sing dimaksud wong Jawa ndukono nduk kuburan niku. Diingat-ingat nggih tarkul doa il walidain yudayikul maisyatan. Siapa yang meninggalkan tidak mendoakan orang tuanya yang di sana atau di sini, kehidupannya akan dibuat sulit. Kapan? Sekarang, nanti, dan akan datang.
Mulanya bersyukur malam hari ini berarti kita mengajak selalu ingat dan selalu berbuat dan selalu bercita-cita untuk selalu ingat dengan yang sudah wafat. Malah nih orang Jawa biyen nih gak enek ngomong mati ini ndak ada, karena orang Jawa itu tahu di sana di sini tuh hidup terus, mati juga enek. Paling mulai ada priantun enek wong mulai iki. Mulai kata dari balik itu. Balik, enek mulai. Karena ilahi rojiun itu memang bukan mati. Qur'ane dhewe gak enek ngomong mati. Innalillahi wa inna ilaihi balik. Kembali ya mulai itu yang benar. Jadi mudah-mudahan tradisi dan budaya niku bahasa mawon tradisi budaya niku. Asline nggih amalia niku, Mbah. Nomor 1 amalia tahlil, amalia yasin untuk mendoakan yang sudah wafat. Kade enten kitab kuno niku jenenge kalau tidak salah niki anu Mas Ibu sampean tulis kitab sampean goleki. Kitabnya itu Sabilul Ittikar Bima Yamuru Minal Anwar, dikarang oleh Sayyid Abdullah Baklawi Al-Haddad tahun 1000-an itu. Berarti wis 1000 tahun yang lalu. Itu berbunyi dawuhne dawuhe Kanjeng Nabi, ummati umatun marhumatun, kata Rasul. Umatku ini memang sangat istimewa. Betul, Pak. Lala po, umatun sing marhumah, umat yang disayangi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Nabi matur ngoten. Ini menurut kitab Sabilul Ittikar tadi. Mergono po, salah satunya tadkhulu kuburoha iku bidunubin kaljibal. Tadkhulu kuburoha bidunubin kaljibal. Iku nek di bahasa Indonesia kan mati iku nggo dosa akeh mati Kanjeng Nabi. Mergo apa? Ya salat ya khusyuk, poso ya gak keri, ya haji ya zakat, tapi ngrasani kancane ku gak iso leren. Ngoten lho. Sudon barengku yo gak iso leren. Pokoke dosa-dosa cilik iku gak leren. Akhire dadi akeh yo paling gedhe. Cilik-cilik terus e. Ngoten lho iki. Dadi bidunubin kaljibalin membawa dosa seperti apa jibalin iku? Gunung. Coba. Tapi watakruju minal kubur waqad ghufirullah. Niki dawuh Kanjeng Nabi. Tapi begitu tangi besok. Kap awake dhewe iki besok bakal ditangekne teko kubur. Nek sing santri NU aman niku. Tapi sing gak melu NU piye nih mbayangane. Ten Yasin kan ngeten-ngeten Bang Budin. Ya wailana man ba'asana mi marqadina. Niku tangine teko kubur niku. Sing gak ndo NU ya wailana. Wah, ciroko saya ngoten itu. Dikira gak tangi. Di Yasin ada ya wailana man ba'asana. Sopo ya sing nangekno aku iki? Ngoten. Mi marqadina teko kuburku iki. Tapi nawe dhewe sudah dapat informasi. Mulane setiap kirim tahlil ngene iki di samping ngelingno. Eling dulure sing nduk ana bapake kancane, masyarakate dulure, ya ngelingno awake dhewe iku jange merono juga. Terus ayat niku pripun? Ya wailana man ba'asa marqadina. Niku malaikat niku sing ngomong hada niku. Lah iki wis dikandhani kowe kan biyen ngoten iki. Hadir mawada Rahman. Lah ini kan dari dulu kiai-kiai Pak Said Basuki nang ngelingno ngono ora mari. Malaikat semerap kula ngaji gitu niku. Hadir mawada Rahman. Lho ini kan janjine Gusti kang mau welas. Wasodako
Para utusan yang benerno itu termasuk Kanjeng Nabi, seluruh nabi dan termasuk para kiai, para ulama ngandani ngono-ngono iku. Langsung dijiret dikethuki nang kono. Sale wis kaseb ngoten iki. Nah, nek kita umat Kanjeng Nabi sing dirahmati wau watakruju minal kubur niku wau waqad gufrolaha yekti wis den ngapura dening gustine lho. Ini yang panjenengan yang dimaksud amalia NU itu seperti ini. Ngopeni wong sing nduk kono ya ngopeni wis nduk kene. Gak le meneng-menengan nyekukruk tenan ora bisa NU itu. Pekerjaannya banyak kok. Ya sudah biasa ngiki niki gak NU paling kelengok ngeten. Mboten sakit, Pak. Belajar dhisik ngeten iki. Orang yang bisa keluar dari rumah niku. Cara biyen niku Isra. Metu. Mulane Isra niku mlaku bengi jenenge. Isra niku. Nek gak belajar metu bengi mboten saged. Berjam-jam ngenten iki ndak kene kae ini. Nek wis belajar, iso justru ketagihan ngenten iki Pak, nek mboten ngenten iki. Nggih Pak, Pak. Kayak ngombe wedang lah, apa kok dah cungel lu mang? Oh, kurang ngombe wedang. Jadi tahlilan yasinan ini soal ketagihan jen. Bisa. Nah, watak rujul minal kubur wakot gufirolah. Tapi umatku nanti ketika dibangunkan dari kubur, gak yawa ilana itu. Tapi wakot gufirolah sudah bersih kosakasi, sudah di ngapura di Gusti, mergo apa? Dawe Kanjeng Nabi bi istighfaril ahyai lil amwat. Mergo istighfar sing urip-urip ngene iki lil amati kanggo wong sudah mati-mati. Melane nek enek mubalek anyar atau buku anyar ngomong donga gak nyampe, gak kira nek sing reken niku. Kita sudah sejak dari Wali Songo dulu wis ahli donga ngoten niku. Nek enek mubalek krocil-krocil sing tas metu, sapa sing percaya iku? Ngoten iki kan sing percaya memang gurung tahu kabaran apa-apa. Padha gak aruwe, padha gak aruwe ya syukur meneh cocok niki. Sing kita-kita ya gak akan percaya karo ngoten niku. Nah, ini bedanya. Wa takhrujul minal kubur wa qad gugala bi istighfaril ahya'i lil amwat. Krono istighfar yang hidup-hidup untuk yang sudah mati. Satu. Yang kedua was sedekah. Gak enek wong dalilan wong yasinan kok gak enek panganan. Mesti enek mergo iki wasodako iku panganan iki. Ya gak njaluk jane. Gak enek wong dalilan eling panganan iki gak enek kecuali wong iku waduan. Ora enek wong dalilan eling panganan iki. Tapi ya jerala kersane Allah. Justru dalilane gorong niku Pak War. Niki wis enek kedek ingin niki. Di ngene mboten. Gedang-gedang ini ada lebih dulu daripada tahlilannya. Gak mungkin dadak, menurut mungkin ini gede, sudah ada. Iku jelala kersane Allah. Mulane nenek wong kuatir gak mangan, wongnya goblok. Ternyata disik panganan ya, mbak. Tahlilan. Ini persoalan. Jadi yang pertama bi istighfaril akhiril amat, yang kedua wasodakot. Pasti ada orang sedekah. Dan tahlil itu misalnya Qur'an nih. Wa qiraatil Qur'an. Yang terakhir wa doa. Jadi papa terus gandengane jare Kanjeng Nabi niki. Istighfar, sedekah, Qur'an, donga. Pasti ene Allahu akbar lahum warhakum malah nek panjenenganipun Yai Ubed lebih tafsil khususon ila bulan-bulan. Tafsil niku lebih hati-hati, lebih cekro, lebih teliti. Memang kedang ngoten. Terus mak dawuh Kanjeng Nabi niki ten kitab niku wau, kalau sudah bi istighfar ahyail amwat wa shodaqati wa qiraatil qur'ani terus wa doa. Dawe Kanjeng Nabi tak tihim bial malaikati moko teko beberapa malaikat nang kuburane wong disebut niku.
tak tihbian malaikati teko teng kuburan niku kali betul tak tihbian malaikati fi kubur-kubur niku asmane mim baki min nurin baki niku ya baki niku niku bahasa Arab di baki niku nampan niku lho cuma dibuat dari cahaya. Min nurin kalimatur fanakulu ya bulan manis ini disebut niku wau bulan-bulan-bulan sampai walu niku wau ya bulan tak diimbian malaikati min nurin fi bagi niku wau bagi min nur niku wau untuk bagi berani nur kalimatur hadi hadiatan ilaika minal bulan ini hadiah kiriman tekok gam niku ontel dah nah bolo-bolo niki tekot kuburan niku. Lah mekanisme seperti ini, cara seperti ini wis diwarisi oleh wong sak Indonesia niki, Pak. Terutama suku Jawa sangat fanatik bab kirim donga niku. Dadi gak nempan nek trimo. Wong krucil-krucil iku ngomong Mbah Sindalil ya kaya kira percaya. Ngomong-ngomong ini guru ini gak jelas ya Mbak Matara. Semua ngomong-ngomong ini ngaji ini gak jelas guru ini. Kita-kita ini jelas semua guru ini. Nggak pondok nanti guru ini jelas. Sing paham begitu pasti tidak jelas. Dia tegok nanti guru ini semua gak jelas apa. Guru ini Mbak ya Google. Ini gila. Ini gue bertara guru paling. Jadi betul jelas guru. Nek kita-kita ini gak enak sih gak jelas guru ini. Coba lah apa. Itu sudah. Karena sudah menjadi prinsip. Tengu pilih apa asari ini gue. Ana dak kene NU jelas sanate jelas nasabe sing gak jelas mek nasibe ta. Nasibe cek keleleran ya. Ora apa-apa lah sing penting jelas nasab jelas sanad. Nasibe jare gurung Pak Udan matur. Jadi itu salah satu teman-teman ayo dipertahankan jogo kultur atau jogo jamaah. Jadilah orang kultur yang nyetruktur, jadilah orang jamaah yang menjamnya. Terus yang kedua, begini ki acarane, ini ki penting, Pak. Nisa juga diperbesar mangke. Mari ki rundingan lah, Pak, Pak, terus. Karena NU itu baru NU nek jerone enek tiga kebangkitan. Satu NU tahun 26 ya. Yang sing bangkit pertama niku Nahdlatul Tujar namanya. Itu tahun 1914. Lah aplikasinya ya penggorengan kerupuk iki termasuk tujar niki Mas Ibu. Latihan jual beli. Latihan perdagangan karena rezeki yang paling berkah itu adalah perdagangan. Kanjeng Nabi niku. Dan sirkulasinya paling cepat. Barang keluar, duit masuk. Tapi nek nandur, iku ya ulanan, Mas. Gurung geger panas. Campur nek gaene banyu ya mati, lemu dipangan wereng ya mati, ngoten niki. Nek kerupuk niki penggan paling enteng, gawane enteng. Ngoten niki. Sopo sing kepengin jelek penggane enteng-entengan? Ya kerupuk niki paling enteng, ngoten niki. Enteng tapi itu oke. Lho kula niki nggih Pak, kula kali gak tau tuku kerupuk sak niki. Sak toples iki gratis lho. Terus ketika orang ini enak. Kula sak niki Mbak, ya ajaib kan. Kerupuk niku gratis kula. Ngoten. Alhamdulillah barokah niku. Mereka santri kula teng mereka niku pun gajine 18 juta Pak. Wonten bagian topografi ini napa PPA napa pen batu bara terus kalau tarik bisa jadinya begi apa tak pernah melo bapak enang nanggulnya nyampe enteng-entengan dan sekian oh iki bener iki tawarannya enteng-entengan hidin non beri pak bar enteng-entengan apa pak ya kerupuk iki enteng kan jadi iki ayo menangan kan saja gak ada semaur ngenteng temenan gak mayar mawon alhamdulillah ini enggak rakna kula balik kerupuk gratis nih gue ya. Jadi nalar jual beli nalar dagang ayo dikembangkan di situ tadi niki nih so di
progres Mas Budin. Satu tahun jangan satu produk. Setahun ini ya aja kerupuk tok lah ambek apa. Iku harus dirapatkan, ada tim khusus bicara tujar ini. Nah, tutu tujar Pak Rois. Jangane tapin. Apa elang ya? Asal pilihannya yang faktual. Faktual niku sing kira-kira payu Mas Gosim. Tidak boleh berpikir konvensional mesti bisa. Kita harus baca pasar dulu, ngedeno. Dan ngikuti tren. Dan ngikuti tren. Umumnya apa? Faktual tadi. Go, ayolah bareng-bareng. Insya Allah, NU niku memang harus orang-orangnya yang di struktur ini, orang NU maksudnya, harus belajar nalar babul baik. Babul baik jual beli perdagangan. Dan batar. Nek rukun kan lu lebih kentur baris lu kuat loh ayo dewi. Pokoknya ayo cepet mawon, makai ranting segera ada. Gue nek ngomong ambek pejabat ngeten pawar. Makanya ayo dewi nang air putih. Ini jangan ngomong ranting dia. Agak andir wong sing ngakas tapi ganti jabatan kan beda itu pak. Terus kalian teluk lerong. Memang dia punya SK ranting. Jadi kita akan bicara dengan lurah-lurahnya itu dengan cari-carinya. Nek kuat 8 desa ini nggae koperasi tujar niku. Nggae sirkal muawana ataawunia kerjasama nggae produk. Haurunan piroan. Nek ranting ya 10 juta terus wong lurah 80 juta. Nek desa nggae wong akeh gak kerasa niku. Jadi kita tidak geruduk-geruduk mangan ngeten tok. Niki jeneng konsumtif niki. Tok mangan, mangan, mangan kono. Tapi ya ayo ngomongno sing dipangan ngeten lho. Saking nampi nggih. Konsumtif ayo produktif. Istilah wong biyen pemasukan niku ya penting. Pengeluaran penting tapi negane pemasukan. Apa yang dikeluarkan? Lho ngoten lho. Iki seneng wong kene ajaran mangan. Iya. Yo tapi ayo ceker koyo pitik ngoten lho. Dadi nyeker terus nyucuk. Dadi aja nyucuk itu gak ceker itu kok sing kuwatir nyucuk ndase kancane. Ya ngoten. Dadi mangke ayo belajar gitu nah ya. Jadi iki enek camate kan. Camate demikian pun rawuh camate niki. Nah nggih. Karek nggih, ini kan tergantung camate. Jadi awake dhewe nanti ngomong kali orang itu di samping dia tokoh kultur, memang tokoh struktur dhewe duwe legalitas, duwe setempel, duwe otoritas. Karena mereka ranting dan lurah nanti. Nah, supaya kita itu duwe NU, wong NU itu mboten ten MIC, Pak War. NU itu di desa. Alamate iku by name, by address, wong iku ya jelas alamatnya, jelas rumahnya, sing ro iku rantinge. Ngoten ayo kita Samarinda dulu dimulai gotong royong bareng-bareng istilahnya Isra' lah. Asra' bi abdi lailan. Dadi ini awan golek pangan yo bengi ae mlakune. Ngoten nggih, sing di masjid di langgar diparani. Sing potongan ranting ayo didadekno gawe berita acara tanda tangani di SK. Akhirnya Samarinda dulu punya lurah 8 lurah karena desane 8. Rosa itu enggak. Satu. Di samping niku enten malih niki nyun sewu kula tak matur. Enten kitab terkenal biasa dibaca bolo-bolo niku nek gak salah kitabe niku Nasoihul Ibad ya. Niku karangane Syekh Imam Nawawi. Temriku niku biasa diwaca kali bolo NU niki Pak Wan. Enten hadis yen napa niku? Kenge. Nggih bab tahlilan ngeten niki. Ha. Dawuhe ngeten niki Mas Budin. Mal mayitu fi qabrihi kal ghoriqil mutaghawas. Setiap mayit di dalam kuburnya itu kal ghoriqil mutaghawas nirkadya wong kelep. Coba. Mutagawas bengok-bengok setiap mayit itu. Jadi ini Imam Nawawi matur tenasul ibad bisa digoleki
hadise munine ngoten iku mal maitu fi qabri kal gharikil mutaghawas. Maksude mutaghawas celuk-celuk yang tandiru dakwatan ngenteni donga. Mulane diwadani donga gak nyampe iki grinan memang gak ro apa-apa wong iki ngomong ngene, gak ngaji kok ngandani wong ngaji mendak bisa. Gak kira direken. Nek direken berarti sing reken yo jek goblok juga. Nggih napa mboten? Nek sabuk diwara ula percaya. Sing percaya iku gurung tau ula iku, ngoten to nggih. Nah, contohe niku. Yang tak ndiru dakwatan mengarep-ngarep doa terus-terusan. Pertama min ibnihi. Dadi wong nek kuburan niku selalu arep-arep dongane anake. Mulane wong ngene mesti pesen kudu ninggal wawalidin sholihin yad'ulahu. Kudu ninggal anak turun sing gelem dongakno wong tuwa. Nah, ya kudu hati-hati ngeten iki, Mbah. Dadi mayit niku kalghorikil mutaghawasun lir kadhe wong kentir kelep sak petuke di saut. Wong kentir iku gak peduli pandan ya di saut. Wong kentir kehilangan keseimbangan. Yang tandiru dakwatan yen to ngenteni donga min ibni teko anake. Satu saat ada orang itu jelas kesane ale anake gak percaya ambe donga niku, Mbak. Atau anake gak iso donga, ngono iki. Terus gak gelem ngadakno tahlilan. Nah, nek desa NU ya aman ae mesti gak apa-apa. Kare ngundang ae laporan rantinge tamudine. Kula mesti ngundang 40 hari teko kabeh niku. Wong NU gak gampangan wong NU niku. Berarti anake iki gak apa-apa tapi ngundang tahlilan padha mikirim donga pun. Nah, itu sudah berjalan tradisi itu di masyarakat. Lah ini aja sampai kena provokasi terus akhirnya paling wong niku gak gelem. Nek anake gak krungu au akhihi eling dulure. Sama ketika dunyo lah Mas Kosim. Pun dunyo iki wong uange mesti nek susah eling anake kok. Sama. Di sana di sini sama. Terus anake di kroso gak layak aku ngipi di bapak-bapak langsung dikirim ditransfer. Ya teko kok duit iki ditransfer sakala iku teko kok. Ning SMS banking ngeten. Bapak kula sama delok bawa ya teko dhewe kena dibuka niku menan. Salah dhewe nek gak gelem ahli kirim-kiriman ya gak apa-apa gak percaya kiriman. Kita kiriman bleng-blenger nampani. Tukok kono guru diterima. Tik ngono maneh SS banking. Wah, mudak maneh perusahaan. Napa jenenge? Rekening niku. Ha sing gak percaya karepmu gak percaya. Kita ya percaya ya ATM-e gak terima. BCA tok ya enek BRI enek BNI ini bendine ya tangking-tangking muni bek terus banyak kiriman dari mana-mana. Lah au akhi dadak jerara kesanalah ibnihi akhi. Jadi yang terakhir min ibnihi au akhihi au sadiqi lahu fi dunya. Jadi wong kuburan iki arep anake dulure kanca di jamaah seperti ini. Insyaallah kalau panjenengan rupane anak isi, dulure isi, koncone yo isi. Jadi kita akan senang di dunia dan akan senang di akhirat. Allahumma amin. Karena apa? Ya mergawe dhewe duwe tujuan api, duwe bertingkah api, duwe cita-cita api. Hanya akan menerima kebaikan lah. Karena kalau panjenengan sapola tingkai hanya kepingin api. Nevis keturutan ingin gaya api, ingin api dan ingin memperbaiki. Nah, saya iki cek kepingin sa gigi dulu lah, kepingin api ingin edise. Kalau sudah baik akan memperbaiki yang lain. Barangkali itu, moga-moga enten guna faedahe. Amin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala wa amkul sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna bima nuridu minka, Allahumma inna nastaghisuka wa nastaghfiruka wa nasta'inu bik wa nushiduka wa natlubuka wa lanatlubu min ahadin ghairika antu sakhir lana syari asyarayan lutfal khafi ma yufariju anna binurin sati warjagin jami wa madadin wasi wasirin bahir ya mudabbirul kainat qabla an takun. Al-aman Al-aman ya latif. Allahumma ya man wa yaktafi an jami'i khalqi wa la yaktafi an wa ahad min khalqi. Ya Allahu ya akhad ya malahad kuntu arja'u ila minka wa khubatil amalu ila fika wa syadati turuku ila ilaika. Ya ghayasal mustagisina agisna ya ghiyasal mustaghithin agisna wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salama subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin ila aqwamit syurik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli